Hai Bola Mania, kembali lagi di Gua Esport Channel yang membahas seputar sepak bola nasional maupun internasional. Jangan lupa subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Ternyata ini alasannya. Tak sepakat klausul kontrak Persik Kediri lepas Super Bagas. Dilansir dari Indosport.com, Persik Kediri memilih untuk melepas Septian Bagaskara, yang tak masuk proyeksi tim pada Liga 1 musim 2023 mendatang. Tak ayal, keputusan tak lagi memakai jasa pemain yang pernah berlatih di Manchester United ini, pun menimbulkan pertanyaan cukup besar dari publik. Pasalnya, Septian Bagaskara merupakan satu dari segelintir putra daerah yang dibanggakan publik sepak bola di Kediri. Pemain berusia 24 tahun ini menjadi bagian cerita tim Macan Putih kala turun sampai kasta terbawah ke kompetisi Liga 3. Dia juga memberi kontribusi masif atas meroketnya Persik hingga sampai di Liga 1 melalui trofi juara Liga 3 2018 dan Liga 2 2019 lalu. Manajemen mengucapkan terima kasih atas kontribusi Septian Bagaskara selama ini, kata Direktur Utama Persik Kediri, Rawindra Ditya. Semoga kesuksesan selalu menyertai karir Septian di klub manapun nantinya, sambung dia. Bagas mendapat caps yang cukup banyak, kendati bukan opsi utama Javier Roca, di lini serang Persik Kediri. Septian Bagaskara mencatat 2 gol selama membela Persik Kediri, dalam 15 laga di Liga 1 musim lalu. Seiring hal itu, manajemen Persik Kediri lantas menjelaskan alasan kuat di balik keputusan melepas Septian Bagaskara. Terlebih, dia menjadi striker bermasa depan cerah, sekaligus putra daerah Kediri. Ada indikasi, striker berusia 24 tahun itu meminta jaminan menit bermain, yang tidak disanggupi Persik Kediri. Sangat disayangkan, tidak tercapai kata sepakat dengan Septian Bagaskara. Terutama mengenai kesempatan bermain, imbu Direktur Utama PT Astra Asia Global itu. Selain melepas Bagaskara, Persik mempertahankan 5 pemainnya untuk musim depan. Kelima pemain tersebut yakni, Faris Aditama, Adi Eko Jayanto, Bayu Oto, Jordan Zamorano, dan Bagas Satrio. Javier Roca menganggap kelima pemain tersebut, sangat membantu Persik di musim lalu. Nama seperti Faris Aditama dan Adi Eko Jayanto, merupakan pemain yang sangat diandalkan Persik di musim lalu. Sementara, Bayu Oto, Jordan Zamorano, dan Bagas Satrio, dianggap sebagai proyeksi masa depan tim Macan Putih. Ketiganya memang jarang mendapat kesempatan di musim lalu, karena faktor cedera yang menghambatnya.